Halo Granista, balik lagi sama gue Gibah Biasa di Gamer Sejati. Hari ini saatnya kita lanjutin lagi Actor Key Trial Sorcery Quest dari Dava Arya, Zaki Satria, dan Bimo BN. So, kita langsung aja, let's go. Halo semuanya, balik lagi kita di Ark Survival Evo. By the way, kok menurut gue gerak-gerak ya? Oh, karena ini mikrofon ini nyalain. Oke bro, hari ini, kemarin kita udah berhasil dapetin si Turki wishbone-nya dari mereka. By the way, dia juga emang kuat banget. Ini ngapain lo di sini? Oh my god, bisa lolos dari mana lagi? Turki emang ternyata strong banget. Jadi kita rada kesusahan, tapi yang penting kita udah dapat helmnya, bro. Iya. Terus hari ini ada dua hal yang pengen gua beresin. Yang pertama, kita pengen bikin ini, bro. Cet. Engram point, kita cek di sini. Industrial apa gitu namanya. Nah, ini, bro. Industrial Forge. Yang bikinnya di fabricator ini yang baru, soalnya patch baru. Sama satu lagi, kita bakalan summon Dodorex, bro. Itu langsung tem, bro. Jadi kita enggak usah capek-capek tem lagi. Untuk summon ya, kita perlu ini. Set. Nah, kita simpen dulu di sini. Kita di belakang rumah aja ya. Oke, semoga enggak kebakaran. Oh my god, kurang tengah, bro. Enggak apa-apa lah ya. Kita akses. Nah, ini, bro. Summon Dodorex. Kita butuh 1000 wishbone. Oh my god. Jadi sebelum ini mending kita kesana dulu, bro ya. Pakai ini deh biar cepet. Come on, Esi. Hup. Kita ke fabricator dulu. Fabricator adanya sebelah sini. Rumah kita by the way belum jadi. Gak apa-apa. Nanti aja kita beresin patch-patch baru dulu. Soalnya ini pas gua cek ternyata sampai tanggal 1 Desember, bro. Eventnya sampai tanggal 1. But Oh no, berani-beraninya dia. Ayah. Langsung gak, oh. Kita cek di fabricator. Oh my god, no, matiin dulu. Tadi apa? Ini B, salah. Industrial grill. Oke bro, kita cek. Meta ingotnya 2500, kristal 250, cementing buster sama polymer ada semua, bro. Jadi sekarang kita ambil dulu meta ingotnya 2500. Oh my god, banyak bro, 2500. Aduh, ini by the way ngalangin bro, sumpah bro. Sementara ancurin dulu aja ya. Ntar lah ya, dimundurin lagi ya. Salah, ini oil. Ini lah maksudnya, 2500 bro ya. By the way, kita banyak banget bawahnya. Kita buang dulu aja ya. Kita buang dulu, bro. Aduh, kita lapar lagi. Gak apa-apa, no problemo. Cara buangnya pencet O, bro. Oh shit. Masih banyak juga ternyata. Awas. Oh, tameng kita hampir hancur, bro. Gara-gara si itu tuh. Padahal tameng strong juga bisa aja lama-lama. Kita butuh, tapi bisa ngambilnya paling berapa-berapa sih? 500 kah? No, 500 terlalu berat, bro. Mungkin 280-an kali? No, 400 kah? No, what the fuck, siapa nembakin? 400 juga enggak, bro, mungkin karena kita keberatan ya? Ini deh, buang dulu deh, armor. Oh my god. Kita akses ke sini aja, bro ya, ntar kita pindahin ke sana ya. Lumayan berat nih, 400, bro. Ambil lagi, kita balik lagi. Jadi totalnya ini udah, kita perlu 2500, bro, lumayan banyak. Balik lagi. Si T-Rex ngapain. Dan, ambil. Oke, berat. Oh, ini strike tewas, bro. Dia tewas mengenaskan, kita simpan di sini. Balik lagi, yang sabar, bro ya. Emang kayak gini, bro, kalau main. Capek ngambilinnya, beratnya, getringnya. By the way, itu udah berapa kali balik sih kita? Ya, 3 kali pas 12 kah? Masih kurang banyak. Masih bro, soalnya kita perlu tadi 2500. Kita coba ingat. Perlu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali 2. 500 lagi bro. Berarti tetap. Sama sekali lagi bro. Sekali lagi, come on bro. 400. Ambil lagi 200 lah tanggung. Oke, 2500, sudah itu. Kita cek lagi bro ya. Harus dipindahin deh. Gak apa-apa. Mana itu. Kita pindahin ke sini. Oke bro, yang sabar ya. Ntar gua balik lagi aja deh, biar cepet deh. Oke bro, kita cek lagi. Tadi butuh apa lagi? Industrial. Meta ingatnya udah sekarang 2500. Sekarang ambil kristal sama cementing paste. Butuh
250 dan 600. Kristal 250. Metal ingot, nope. Obsidian, nope. Silika, nope. Kristal, yep. Kristalnya 250. Ambil. Pakai CT bro biar cepet transfer. Sama cementing paste 600 tadi ya bro. Oke. Okay. Tuaga 46. Oke, okay, kita lihat. Nos. Oke, kita simpan di sini. Kita tetes transfer semua. Oke. Okay. Lagi, bro. Industri. Tinggal polimer 400, bro. Gampang. Polimer, come on. Kita cek. Bentar, bro. Oke bro, sorry banget. Tadi gua ngecek keluar rumah ternyata ada kiriman dari JNE. JNE pas gua cek ternyata ada Bloodborne udah datang bro. By the way ini tadi perlu berapa sih? 600 ya? Oke, jadi nanti di channel ini atau mungkin Bloodborne-nya bakal keluar duluan kayaknya sebelum arc. Oke, ntar gameplay-nya pasti ada bro, tenang aja ya. Oke, kita lanjut bro. Ini gua udah transfer. Come on, enggak bisa. Why? Full kah? Oh, full di sini. Oke, kita cek bro ya. Industrial. Oh yeah baby. Oke, okay, kita nyalain. Klik craft item. Taram taram. Taram taram. Demo. Hup. Ini simpan sini aja. Kita matiin. Shit gelap. Damn it. Kita ke atas bro ya. Pokoknya nyimpan-nyimpan apa di atas. Karena kasihan gelap banget. Gambarnya 4 deh. Oke okay. Naik please. Dudun 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 dudun. Yeah, rumah kita belum jadi. Di mana ya? Di sini aja gitu. Kita cek bro ya. Di nomor 2. Oh my god, enggak cukup. What the fuck? Oh my god. Oh fuck. Sampai enggak cukup, bro. Oh shit. Kayaknya di atas ini aja deh, bro. Di atas kamar kita aja ya. Jadi mau enggak mau. By the way ini beratnya berapa sih? Berat banget ya. Buset lah 50 bro. Oke okay, bro, baru hubung industrial ini gede banget. Industrial apa sih tadi? Dari tadi gue gak hafal namanya. Oke okay, industrial force bro. Gantiin force aja ya. Industrial force ini gerak dong mulutnya. Nah, industrial force ini gede banget. Segede gaban, jadi kita gak cukup kalau mau disimpan di dalam. Mau gak mau kita harus tingkatin dikit. Tingkat 2 nya kali ya. Terus di atas kamar kita aja tuh ya. Mungkin kayak gitu, jadi mau gak mau sekarang gua harus ngumpulin dulu bahan-bahannya atau sekalian aja biar langsung jadi ntar tinggal nempel-nempel boleh ya. Kalau gitu gua bakalan balik lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ayah. Oke bro, gua udah balik lagi. Jadi kemungkinan kita bakalan nyimpen industrial force-nya di atas sini bro ya. Pengennya sih di atas sini, cuman ini ribut banget ya. Gak apa-apa ya. Di atas situ, jadi kita harus pasang ceiling dulu, atap-atap. Gua udah pakai pilarnya ini, jadi tinggal pasang aja. Jadi langsung aja bro ya. Semoga bisa ini sellingnya. Oke, coba ya. Aduh silaunya. Bisa nggak ya? Soalnya kalau tanpa pilar langsung dari sini nggak bisa bro. Karena katanya nggak ada supportnya. Jadi mau nggak mau kita gitu. Ya, terpaksa deh bro ya. 20 cukup apa sih bro? Kita pasang sini. Atasnya. Oke, kita lihat. Oke. Tanggung bro. Silau. 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 Aduh mataharinya ampun. Emang lihat matahari silau ya? Ya iyalah bro, suka aneh pertanyaannya. Oke, habis? Habis bro. Ya udah enggak apa-apa sampai situ. Terus kita ini harus ke atas lagi, bro. Cuman pertanyaannya enggak tahu kabelnya cukup apa enggak, cukup panjang apa enggak. Tapi kita coba aja. Tracknya kita pasang lagi. Gua bikin 5 1. Oh, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa bro. Bisa. Oh, bisa bro. Nice. Kita coba ya. Kabelnya parah banget. Panjang. Tapi biar bagus kayaknya ntar kita pasang di sebelah mana bro ya? Di belakang ini aja kali ya. Biar kelihatan keren gitu bro. Ini gua pasang aja deh sekarang. Soalnya kalau kayak gitu kan nggak banget gitu bro. Ngeliatnya. Kita pasang aja ya. Oh nempel bro, dia snap bro, snap. Oh no, what the fuck. Oh my god. Kenapa tiba-tiba hancur? Kegencet kah? Oh my god. Yaudah gua bikin dulu bro ya.
Damn it, gue bikin dulu bro. Oke bro, di atas gue udah pasang generator sama listrik-listriknya. Jadi mau gak mau yang ini harus kita hancurin aja ya, supaya kelihatan lebih enak gitu. Boom. What the fuck, ini masih hancur please. Hancur please. Hancur please. What? What? Kenapa masih ada kabel? Oh bro, jelek bro. Oh my god. Oh my god, jelek banget. Masih ada kabelnya. Gimana bro ya? Oke, gini aja bro. Karena gue pengennya kelihatan bagus, jadi gimana kalau ini kita hancurin? Stop dulu, naik dulu, naik dulu. Kita hancurin sampai bawah, ntar kita bikin lagi ininya bro ya, si tiang ininya ya. Gitu aja, yang penting si ininya nggak muncul lagi bro. Nggak tahu muncul lagi, nggak tahu nggak, ntar lah. Ntar kita coba aja ya. Kalau udah beres semuanya, gue balik lagi bro. Oke bro, gue udah balik lagi. Kita siap-siap rapihin ya bro. Ini suara apa sih? Oh, siang kilo. Gue pengennya sih nggak kena gitu bro. Kita harus nempel ya, kayaknya ya. Itu jangan terlalu nempel gitu bro. Aduh, ini susah amat sih. Gini kah? Oh my god. Miring, mundur, mundur, mundur. Ya udah, kesini dulu aja deh. Siapa tahu bisa bro ya. Gue gak tahu ini pas apa enggak. Oh my god, Angkilo, really? Gue bunuh juga dah. Oke bro ya, kita coba. Kalau di sebelah sini dan paling gini bro ya, cobain aja ya. Segini ya. Kita coba. Kita coba. Hop. Oke. Oke. Hop. Terus yang large nya mana? Elevator large please. Ini buang, terlalu berat buat kita. Elevator large nya oh, oke. Okay. Power on. Nice. Entahlah bro. Tapi setidaknya lebih ini gitu bro. Si kabelnya sekarang sebelah sana bro, lebih tertata gitu. Oke, sampai sini dulu aja kali ya. Iya. Iya. Oke lah ya. Meskipun ada gap tapi nggak akan jatuh deh, nggak akan bro. Sip. Oke, lanjutin bro. Tadi kita ngapain sih? Kesini bro. Sampai lupa. Oke, kita bikin. Oke, berisik banget bro. Nasib, nasib. Oke, mana nomor 2? Damn, gede banget. Gimana dong? Sebelah sini? No. Sebelah sini paling bro. Kok tembus pandang ya? Bro, perasaan nggak tembus pandang deh. Oh my god. Kenapa lihat ke atas nggak tembus pandang? Oh my god. Really bro? Shit. Jadi orang lain bisa nong kita gitu. Oh no. Ya sudah lah bro, kita relakan saja orang-orang bisa nong. Ya bro. Tapi sebelum ini gue pasang railingnya dulu bro ya. Gue gak tahu bakalan segede apa ntar ke atasnya. Cuman yang pasti untuk jaga-jaga doang ini. Cuman ntar kalau perlu dihancurin, dihancurin. Ini supaya gak. Nah, buat batas ini doang loh bro. Berarti sebelah sini yang dikit. Oh my god. Holy shit. Oh my god. What? What? Railingnya juga sampai hancur bro. Oh my god, tembus railingnya. Oh my god. Yaudah ntar gue perbaiki bro. Cuman ini gede banget bro. Kalau gak salah ini untuk bikin metal juga. Cuman dia lebih cepet bro bro. Bisa langsung 15 metal. Bikinnya biasanya kan kalau kita pakai forge cuman 1, 1, 3 lama waktu. Kok ini lebih cepet bro dibakarnya. Wow. Wow, kita lihat bro ya. Kita ambil metal dulu di bawah, kayaknya ada. Oke bro, kita tes ya. Gasolinnya, metalnya kita simpan. Kita bikin 260-an. Wow. Wow. Gua gak tahu ini seberapa cepat, coba kita lihat bro ya. What? Udah lagi, cepet banget bro. Cuma berapa detik itu? 15 detik atau 20 detik kan kayaknya. Langsung 15 bro sekali itu. Nice. Gak apa-apa, kita simpan aja ya. Oke bro, kita lanjut ya. Ini berisik juga ya.
Gak ada peredam gitu bro. Oke bro, kita lanjutin bro. Ini udah industrial, berarti tinggal satu lagi bro hari ini ya. Tambahin dulu deh. Nah, kan enak. Biar, oh my god. Oh my god, kayaknya emang harus ada khusus tempat gitu bro. Buat lihat bro, segede gaban bro. Berapa tingkat itu? Oh my god. Ha 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 ha!